Tahun lalu lebih daripada 3,400 pegawai dan anggota telah dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan. Dan pada tahun ini 700 lebih seperti mana saya sebut tadi. Jadi nampaknya macam ada penambahbaikan sebab kita ada beberapa bulan je lagi. Daripada Januari sampai September yang lalu jumlahnya hanya 700 lebih berbanding dengan tahun lalu 1,400, hampir 1,500 jumlah pegawai dan anggota yang terlibat dengan kesalahan, pelbagai kesalahan tata tertib. Dan mereka juga, di kalangan mereka yang dikenakan tindakan tertib ni tadi pada tahun lalu dan tahun ini, ada juga yang telah dibuang sampai ke tahap dibuang kerja seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi isu integriti ini akan sentiasa menjadi fokus kita dan kita juga sedang mengambil tindakan tegas berhubung dengan isu-isu integriti, khususnya rasuah, salah guna kuasa, cuai dari segi pelaksanaan tugas atau gagal melaksanakan tugas. Pada tahun ini saja yang dibuang kerja 72 orang daripada jumlah 700 lebih yang saya sebutkan tadi.